program Ternak Desa Berdaya Nurul Hayat ini sebagai fasilitator, yaitu mulai dari pemberian bakalan, nanti pendampingan per bulannya, pengecekan berat badan, dan pendampingan berskala ke peternak akar rumput ini. Kalau saya sendiri, ternak ini dimulai dari tahun 2011 sampai sekarang, berarti sekitar 8 tahunan. Kita apa ya, memperbesar market saya, intinya itu. Jadi bagaimana kita bisa besar, harus memperbesar market kita dan mencari banyak teman-teman relasi yang bisa menunjang peternakan kita, cari investor dan lain sebagainya. Untuk awal-awal ini kita diamanahi oleh Nurul Hayat untuk mencari 10 orang pemuda yang diharapkan nanti akan menjadi motor penggerak peternakan Indonesia. Proses pencarian peternak dimulai dari yang pertama, emang teman-teman ini sebenarnya sudah punya ternak, tapi ada yang pertama, ada yang sudah berhenti, ada yang masih ternak tapi masih skala kecil. Jadi di sini proses awalnya memang yang sudah punya ternak. Yang kedua, rata-rata yang kita cari teman-teman yang masih muda, biar nantinya ketika nanti usaha ini meskipun sekarang baru kecil, nanti ketika sudah besar bisa berjuang di desa. Yang ketiga, syaratnya mungkin ya muslim, karena kita targetnya semoga kedepannya setelah ada program ini kita sama-sama bisa saling meningkatkan nilai kualitas ibadah kita. Kenapa memilih teman-teman peternak yang masih muda? Ya, mungkin seusia saya ya. Mungkin komunikasi kita biar lebih nyambung, biar lebih enak. Yang kedua, biar kan biasalah anak muda, biar nantinya hal-hal yang negatif itu tersalurkan dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga, untuk lebih visioner lagi, biar nanti teman-teman muda ini punya harapan yang lebih kuat. Untuk alurnya, setelah kita mendapatkan peternak binaan, 10 peternak pemuda binaan ini, saya sebagai fasilitator pertama-tama mencarikan bakalan. Bakalan itu kita pilihkan dari kandang-kandang kita pilihkan yang terbaik. Setelah itu kita proses penimbangan. Setelah proses penimbangan, kita kasih ear tag tanda untuk masing-masing peternak. Setelah itu kita dropping ke kandang-kandang peternak binaan tersebut. Domba yang baru masuk itu mengalami masa adaptasi biasanya selama 2 minggu. Nah, setelah selesai masa adaptasi tersebut, kita cukur. Nah, tujuan pencukuran itu untuk pertama, untuk menghilangkan parasit yang ada di luar tubuh domba tersebut. Yang kedua, untuk mempercepat pertumbuhan dan agar nanti hasilnya maksimal sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Nurul Hayat dan kita sebagai peternak. Untuk proses pendampingannya, biasanya kita setelah awal dropping itu biasanya sebulan sekali, atau ketika ada yang sakit ya kita fasilitasi teman-teman, kita datangi, kita kunjungi untuk sama-sama cari solusinya bareng-bareng. Dan ketika nanti saya nggak bisa, ya kita cari ke dokter hewannya. Untuk meningkatkan nilai ubudiah teman-teman ini, kita kan setiap bulan ada pertemuan kelompok. Jadi di sana nanti yang dibahas nggak hanya soal beternak, tapi mungkin kita selipkan nilai-nilai ibadah, kita undang pakar-pakar yang para ustadz lah untuk mengisi pertemuan bulanan ini, untuk menyelipkan nilai-nilai ibadah ke dalam peternakan ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Nurul Hayat, semoga Allah balas kebaikan Nurul Hayat dengan yang lebih baik. Dan semoga harapan Nurul Hayat untuk mencetak kader-kader muda, kader-kader entrepreneur muda nantinya bisa sesuai yang diharapkan. Saya berharap nanti satu ketika anak-anak muda ini bisa berdaya, bisa mandiri, bisa menjadi lumbung pangan bagi negeri, terutamanya di
Desa Kepoh Baru ini, yang mana nantinya akan menjadi peternak-peternak mandiri, menjadi entrepreneur-entrepreneur muda yang mana nantinya bisa mensuplai beberapa kebutuhan untuk akikah, untuk kurban, dan untuk kebutuhan ibadah-ibadah yang ada hubungannya dengan dunia peternakan ini.